KPM. Hai, assalamualaikum. Selamat petang. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan, dalam Road to Success SPM 2021. Ha, jadi macam biasa kita akan bersama dengan seorang guru jemputan, kemudian akan bersama-sama mengulang kaji bersama dengan adik-adik yang di rumah dan juga kita ada pelajar di studio. Ha, kalau nak tahu siapa gurunya, nanti Afiq akan bagi tahu. Tapi sebelum tu, Afiq nak pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk kita sama-sama mematuhi SOP kerana kita masih lagi dalam musim berperang untuk memutuskan rangkaian COVID-19. Jadi sama-sama kita bantu negara kita untuk mematuhi SOP dengan cara gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jangan lupa, dan apa paling penting, jaga jarak anda dengan individu yang lain. Okey, baiklah, tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan siapakah guru kita pada hari ini. Jom kita tengok profil guru hari ini. Ya, itulah dia guru jemputan kita pada hari ini. Ya, mungkin ada yang dah familiar dengan cikgu ni sebab Afiq sendiri pun dah familiar, dah pernah berjumpa dah dengan cikgu kita. Inilah dia, Cikgu Abidsa. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Afiq. Ya, cikgu sihat? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah, saya pun. Yeah. Okey. Cikgu, saya nak tanya, hari ini subjek kita pendidikan muzik. Ya, betul. Apa menariknya topik pada hari ini? Okey, Afiq. Hari ini topik kita adalah berkenaan dengan skill. Uh-huh. Jadi di mana skill ini anda boleh aplikasikan dalam instrumen, dalam muzik. Di samping, bukan saja anda tahu mendengar macam mana bunyi skill, beberapa skill, dan juga anda boleh tahu macam mana untuk menotasikannya. Okey, baik. Di samping kita dengar, kita tahu cara nak notasikannya. Okey, itu pendapat cikgu tentang topik kita pada hari ini. Ini Afiq ada beberapa kawan-kawan dekat luar sana yang bagi pendapat mereka, pandangan mereka sendiri tentang subjek ini. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak bawa cikgu untuk gunakan hand sanitizer dulu. Okay. Silakan cikgu. Baik, cikgu gunakan. Okey, baik. Jadi sepanjang hari ini kita akan menggunakan pelitup muka sepanjang program ini berlangsung. Tapi sebelum tu, macam Afiq janjikan, kita nak sama-sama saksikan pelajar yang memberi pendapat mereka tentang subjek pendidikan muzik ini. Susah ke senang? Suka ke tidak? Jom kita sama-sama saksikan. Pada pandangan saya, mata pelajaran pendidikan muzik merupakan satu mata pelajaran yang sangat menarik dan juga menyeronokkan. Ini kerana saya dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah saya pelajari di sekolah dalam permainan alat muzik. Namun begitu, masih lagi terdapat beberapa topik yang sedikit sukar. Namun saya percaya, jika saya dapat menguasai konsep-konsep tersebut dengan baik, ia akan menjadi lebih mudah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada pendapat saya, subjek muzik ni adalah subjek yang unik. Ini kerana subjek ini bercabang dengan luas bukan sahaja daripada aspek fakta dan teori tetapi juga daripada aspek amali. Majoriti masyarakat bertanggapan bahawa subjek muzik ni adalah subjek yang susah. Sebenarnya, kalau kita faham konsep muzik dan juga mempunyai rasa minat terhadap muzik, subjek ni akan jadi senang. Ya, itu dia pandangan calon mengenai subjek kita pada hari ini. Jadi, hari ini, macam tadi Afiq cakap, kita akan ada pelajar yang akan bersama dengan kita di studio untuk sama-sama mempelajari sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Ini dia pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Petaling, Kuala Lumpur. Hai! Hai! Hai. Okey, Afiq nak minta seorang demi seorang perkenalkan diri anda. Silakan, kita mula dengan Muhammad Ali. Okey, sila Muhammad Ali Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alimi bin Odin dan daripada SMK Desa Petaling. Ya, okey, seterusnya di sebelahnya pula Mas Dian. Hai, assalamualaikum. Saya Mas Dian Syahputra daripada SMK Desa Petaling. Okey, terima kasih. Okey, di sebelahnya Meijing. Hai, salam sejahtera. Nama saya Meijing dari SMK Desa Petaling. Okay, next. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Azman dari SMK Desa Petaling. Baik. Seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera.
Nama saya Anta Syatan dari SMK Desa Petali. Ya, itu dia. Dan yang terakhir sekali. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amira Kristina dari SMK Desa Petali. Okey, baiklah. Jadi inilah dia calon-calon SPM kita. Afi nak tanya dulu. Adik-adik semua suka ke subjek pendidikan muzik ni? Memang suka muzik lah. Oh, anggut je. Okey, siapa nak jawab? Alimi. Alimi, saya sukalah suara awak. Suara awak sangat manly betul. Cubalah. Saya nak test nyanyi. Nyanyi sikit boleh tak? Dia tutup mic tapi dia gelak. Baiklah, jadi inilah dia keenam pelajar yang akan bersama dengan kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Petaling Kuala Lumpur. Jadi terima kasih. Jadi nanti jangan risau, Afi akan suruh salah seorang mereka ni akan menyanyi juga ataupun kita suruhlah mereka ni buat voice over ke kan. Baiklah, jadi sekarang ni kita nak berehat terlebih dahulu, kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi anda semua di rumah jangan ke mana-mana, semuanya dalam Road to Success SPM 2021. TV KPM. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat empat watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi bin Zainal Abidin dari SMK Desa Terlik. Ingin memberikan pendapat tentang subjek muzik. Bagi saya, subjek ini sangat menyeronokkan dan juga dapat menghilangkan tekanan. Selain itu, ia dapat menambahkan lagi ilmu pengetahuan tentang budaya antarabangsa dan mengetahui lebih lagi tentang warisan di negara kita. Ya, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Tapi jangan lupa patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan kalau boleh stay at home, okey? Jangan risau. Kita akan sama-sama mengulang kaji dari rumah saja. Baiklah, tanpa buang masa, hari ini kita punya subjek ialah pendidikan muzik, topik kita skill tingkatan 4. Sekarang ni cikgu lebih orang kata cikgu kita ni cikgu Abid Sa ni lebih manja digelar sebagai cikgu Abid. Okey, cikgu Abid dah bersedia di smartboard? Ya, sedia. Baik, silakan cikgu dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Road to Success 2021 bersama cikgu untuk Road to Success 2021 pada hari ini bagi topik skill. Jadi untuk slot cikgu pada hari ini, cikgu akan bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, cikgu akan membincangkan dan berkongsi kepada adik-adik semua tentang skill yang kita akan pelajari, okey? Iaitu skill major,
scale minor harmonic dan juga scale pentatonic. Dan di bahagian yang kedua, cikgu akan kongsikan bersama anda semua contoh-contoh soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Baik, cikgu. Okay. Untuk tajuk hari ini iaitu scale, apakah itu scale? Jadi kita tanya dekat kawan-kawan kita, apa itu scale? Ha, kita nak refresh ni. Apa itu scale? Okey, okay, Mas Dian. Okey, Mas Dian. Scale adalah 8 buah note yang dimainkan secara bersusun. Okey, 8 note yang dimainkan secara tersusun. Okey, kita tengok apa itu scale. Scale ialah susunan 8 note yang dimainkan secara berturutan dalam satu tanda nada dan juga mengikut langkah yang tertentu. Jadi ada mungkin scale yang secara menaik, ada yang secara menurun, ada yang secara menaik dan menurun, ada juga yang secara menurun dan menaik. Jadi nanti kita akan sama-sama lihat bagaimanakah scale ini. Okey, jangan risau. Jadi yang pertama yang kita akan pelajari adalah scale major sehingga 2 sharp dan 2 flat. Itu tanda nada sehingga 2 sharp dan 2 flat. Yang kedua, scale minor harmonic juga sehingga 2 sharp dan 2 flat. Dan yang ketiga adalah scale pentatonic C. Jadi yang 2 sharp dan 2 flat untuk tingkatan 4 memang sehingga 2 sharp 2 flat yang kita akan belajar. Cikgu akan sentuh ketiga-tiga skill pada hari ini. Baik. Dan kita akan lihat bagaimanakah bentuk-bentuk soalannya. Okey, cikgu nak tanya kawan-kawan kita, untuk topik skill ni dalam kertas peperiksaan, dekat mana terletaknya soalan ni? Dekat topik ni? Dekat bahagian mana? Okey, dekat kertas apa dululah cikgu tanya? Kertas apa? Kertas satu ke kertas dua? Okey, kertas satu ke kertas dua? Okey Azman. Kertas satu. Ya, kertas satu di bahagian mana? A ke B? Sebab cikgu ada kongsikan sebelum ni macam mana format kertas SPM tu. Jadi di bahagian A ke bahagian B? Azman. Bahagian A. Okey, bahagian A. Jadi untuk topik skill ni dia berada di bahagian A, kertas satu. Okey, kita tahu bahagian A ada soalan satu hingga soalan tiga dan beberapa aspek yang akan di soal. Jadi dalam empat aspek ni, di manakah letaknya topik ini? Okey, siapa boleh jawab? Dekat mana topik ini akan di soal? Di dalam aspek apa? Antara empat aspek yang cikgu tunjukkan ni. Ya, siapa nak cuba jawab? Okey, mana Antasha? Antasha. Dalam aspek mana Antasha? Melodi. Yes, betul. Dia berada dalam aspek melodi. Soalan berkenaan aspek melodi. Okey. Alright. Untuk topik skill ni lah. Ada beberapa perkara penting Fik, yang kita kena tahu dan kena kuasai. Baik. Jadi sebenarnya diorang dah belajar masa tingkatan 1, 2, 3. Jadi cikgu nak soal lah. Okay? Apa yang penting dalam topik ini? Apa yang kamu perlu kuasai dalam topik ini? Okey, siapa boleh? Okay, mungkin, siapa boleh jawab? Mejing. Yang pertama sekali yang paling penting adalah apa Mejing? Kena tahu sharp flat tanda nada semua. Okey, betul. Yang pertama, kita mesti tahu tentang tanda nada. Dan apabila kita tahu tentang tanda nada, kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan tanda nada dan juga tanpa tanda nada. Sebab ini adalah kata kunci dalam topik ini. Baik. Untuk soalan-soalan berkenaan dengan skill, ini adalah kata-kata kunci yang akan digunakan. Jadi yang pertama, anda kena tahu apa itu tanda nada dan seterusnya apakah yang dikatakan dengan tanda nada dan juga tanpa tanda nada. Itu yang pertama. Yang kedua, okey, ini cikgu tunjuklah. Ini adalah tanda nada. Ada beberapa kaedah okay, untuk mengetahui tanda nada. Tapi ini salah satu caranya adalah dengan tabel yang tidak disediakan iaitu plus 5 dan plus 4. Okey, cikgu takkan bagi detail sebab cikgu pasti dalam tahap sekarang ini yang tingkatan 5 sudah boleh kuasai tentang tanda nada. Jadi cikgu tolak ke tepi dulu sebab kita akan guna nanti masa kita menjawab soalan. Kita akan gunakan. Okey, yang seterusnya, susunan skill tersebut iaitu sama ada secara menaik, menurun, menaik atau menurun. Jadi kamu kena tahu macam mana yang dikatakan menaik tu. Menaik tu daripada rendah ke tinggi ke tinggi ke rendah kalau menaik Fik? Kalau menaik dari rendah ke tinggi. Rendah ke tinggi. So pitch dia mesti dari rendah ke tinggi. Da 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 da. Da, da. Okey, so itu adalah menaik. So kalau menurun kena tahu macam mana menurun dan seterusnya kena tahu macam mana menaik, menurun dan juga menurun dan menaik. Okey, seterusnya tentang notasi bagi setiap skill. Kita tahu kita belajar 3 skill hari ini. Notasinya. So cikgu nak tanya untuk skill major. Berapakah note dalam skill major secara menaik? Berapa note dia? Mira?
Siapa nak cuba? Mira boleh jawab. 8. 8, ya. Ada 8 note iaitu 1 oktaf. Sebab scale ni dia mesti 1 oktaf. Iaitu bagi scale major dan juga minor harmonic. 1 oktaf. Tapi kalau dia menaik menurun, berapa note dia tu? Kalau 1 oktaf, 8 note. Kalau menaik dan menurun, dia jadi berapa note? Dia ada 2 oktaf kat situ. Dia siapa? Jadi berapa? Nak cuba? Amira? Amira, jadi berapa? 15. Kenapa 15? Nanti kita cikgu akan tunjuk kenapa. Okey? Okey, yang seterusnya adalah berkenaan dengan... dia dah lompat pula ni. Okey, semitone. Okey, semitone. Iaitu jarak semitone. Anda kena tahu dan kena kuasai. Senang cikgu biasa bagi formula lah. So, boleh hafal. Untuk anda tahu, bila keluar soalan, perlu ada semitone untuk major. Semitone berada pada note ketiga dan keempat. Dan juga ketujuh dan ke-8. Itu untuk scale major. Jadi untuk scale minor harmonic, Mas Dian, apakah, di manakah semitone tu berada? Kalau untuk minor harmonic. Semitone berada pada note ketiga, keempat. Itu untuk major, untuk cikgu nak untuk minor harmonic. Tadi untuk major, minor, 3, 4, 7, 8. Okay, minor harmonic. Minor harmonic, 2 ke 3. Ya. Yeah. 5 ke 6 yeah. Dan 7 ke 8. Okay, good. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Itu untuk minor harmonic. Dan ada satu lagi, kalau kita untuk minor harmonic, ada satu benda lagi, apa dia? Satu benda lagi yang penting ni, apa dia? Hazman? Satu lagi yang penting dalam minor harmonic. Note ketujuh. Note ketujuh dinaikkan satu semitone. Itu memang anda kena kuasai dan kena tahu supaya bila soalan tentang scale-scale ni keluar, okay, anda boleh tahu apa yang pentingnya, kata-kata kunci yang perlu anda tahu untuk soalan tentang topik ini. Baik. Okey, jom kita pergi kepada scale major. Okey. Alright, yang pertama scale major, cikgu letak kat sini, notasikan scale G major menaik dengan tanda nada, kaitkan semitone. Ini semua cikgu dah sentuh tadi, okey, masa awal-awal tadi. Yang penting, ini tip dia. Yang pertama, kena tahu tanda nada. Okey, yang tadi kita dah bincang tadi tentang tanda nada. Jadi tanda nada yang diperlukan adalah tanda nada G major. Okey. Jadi kita tengok G major kat sini adalah F sharp. Jadi kita tahu soalan ni perlukan dengan tanda nada. Jadi dengan tanda nada, tanda nada tu perlu diletakkan di mana? Majing dengan tanda nada. Kata kuncinya sebelah clef. Ya, yeah, sebelah clef. Perlu diletakkan di sebelah clef, iaitu F sharp. Okey. Kemudian kita perlu notasikan note tersebut bermula dengan note G. Satu oktaf. G, A, B, C, D, E, F dan G. Secara menaik. Sebab dalam soalan minta secara menaik. Okey, apa lagi perlu buat? Yang ketiga adalah semitone. So tadi cikgu dah beritahu untuk semitone, major adalah pada note ketiga, keempat. Dan juga ketujuh, ke-8. Jadi senang je. Anda kira je note pertama daripada bawah. G, A, B. Okay. So B tu dengan C perlu diletakkan tanda kaitan. Okay. Letakkan tanda kaitan dan juga note ketujuh dan ke-8. Perlu diletakkan tanda kaitan. Okay, setakat ni faham? Boleh faham? Setakat ni boleh faham. Okay. Okey, cuma hari ni kita belajar scale major ni. Yeah. Cikgu nak yang di rumah boleh dengarkan macam mana bunyi scale major sebab setiap scale bunyi dia berbeza. Yeah. Okey, mengikut nada. Right. Jadi kita minta hari ni Mas untuk tunjukkan bersama gitarnya. Scale bunyi scale major. Okey, silakan Mas Dian. Okay, cikgu silakan Mas Dian. Menaik dulu. Okey, Mas, cuba. Okey, itu secara menaik. Cuba menurun pula, Mas. Okey, cuba menaik dan menurun. Okey, good. Macam itu adalah bunyi bagi scale major. Dia berbeza. Scale, lepas ni kita tengok pada scale minor,
kita akan ada kawan kita lain-lain yang akan mainkan bagaimana bunyi skill minor harmonic. Okey. So kita pergi kepada minor harmonic. Okey. Notasikan skill D minor harmonic menurun tanpa tanda nada. Jadi dekat sini dia minta D minor harmonic secara menurun, jadi daripada tinggi ke rendah dan juga tanpa tanda nada. Jadi konsep dia sama macam tadi, kita buat ikut tip yang cikgu bagikan. Yang pertama tanda nada. Bagi D minor, apakah tanda nada dia? Ha, apa tanda nada bagi D minor? Tanda nada bagi D minor adalah yes, B flat. Okey. Tapi dalam soalan ni dia perlukan tanpa tanda nada. Jadi bila tanpa tanda nada, tanda nada diletakkan di mana Amira? Tanpa tanda nada pada note. Di kiri note. Okey, cikgu ulang, di kiri note, jangan letak di kanan, anda akan kehilangan markah kat situ. Jadi letakkan di tempat yang betul, di kiri note. Jadi kita letakkan dulu secara menurun notasi kan, D C B A G F E dan D. Kemudian kita letakkan tanda nada tadi B flat pada B. So ada lagi tak yang kena buat? Kita kena letakkan apa? Kita kena letakkan ah, okey Man. Yang ketujuh. Okey, note ketujuh. Kira daripada bawah juga Fik. Kira daripada bawah. D E F G A B C. Okey, sekarang note ketujuh adalah note C. Kita naikkan satu semitone jadi C apa? Naikkan satu semitone jadi C. C minor. Sharp. Yes, C sharp. Sharp. Dan kita letakkan tanda sharp di sebelah kiri. Okey, okay. Ada lagi? Ada yang belum siap ni? Last sekali adalah semitone. Semitone untuk minor harmonic adalah 2 3 note kedua ketiga. Note kelima, keenam dan note ketujuh, kelapan. Jadi selesai untuk scale minor harmonic. Okey, yang setakat ni boleh faham scale minor harmonic? Semua okey? Yang okay. Di rumah pun okey tak? Yang di rumah okey? Ah, okey. Okay. So, sebelum tu kita dengarkan Meijing akan mainkan macam mana scale minor harmonic sebelum kita pergi kepada scale seterusnya. Baik. Okay. Jadi, tapi sebelum tu cikgu, kita bagi Meijing siap sedia dulu. Ah, okay. Sebab kita nak berehat terlebih dahulu. Mungkin pelajar di rumah pun dah tak sabar. Tapi kita berehat, jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Pakai ini atau pakai ini. Pilihan di tangan anda. Jangan lekat dan alpa, kita belum menang. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hisham bin Khalil,
mewakili PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Petaling, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar-pelajar di seluruh Malaysia yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun 2021. Saya mendoakan agar anak-anak dapat menjawab soalan dengan tenang, jelas dan lancar. Dengan usaha yang cukup, insya-Allah kejayaan akan menjadi milik anda. Stay safe, stay healthy. Ya, itu dia. Jadi kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021 dengan sesi pembelajaran kita bagi subjek pendidikan muzik. Topik kita iaitu skill. Ha, dan tadi Meijing dah bersedia dah untuk tunjukkan kita. Dia nak tunjuk skill dia, tapi bukan skill. Jadi silakan Meijing. Sekarang Meijing boleh tunjukkan alat muzik Meijing. Oh, dia nak main keyboard. Oh, piano. Ya, silakan. Okay. Meijing main skill harmonik menaik dulu. Menaik. Okay. Okay. Okay, itu adalah secara menaik. Jadi Meijing akan mainkan secara menurun pula. Okay, secara menaik dan menurun. Okay, kalau Afiq dengar tadi berbeza dengan skill major tadi. Yeah, betul. Ah, betul. So nanti kita akan tengok kepada skill yang seterusnya. Kita akan belajar untuk skill yang ketiga iaitu skill pentatonik. Okey. Nah, skill pentatonik. Apa itu skill pentatonik? Skill pentatonik adalah skill yang terdiri daripada 5 note. Okey. Iaitu note do, re, mi, so dan la. Ataupun 1, 2, 3, 5 dan juga 6. Okey. Jadi, cikgu nak tanyalah soalan tambahan. Untuk skill pentatonik, ada pada alat muzik apa? Ha, dalam alat muzik tu cuma ada note 1, 2, 3, 5, 6 sahaja. Okey, dalam alat muzik apa tu? Boleh jawab? Siapa-siapa? Okey, Hazman. Okay, Wan Hazman. Alat muzik gamelan. Ya, gamelan. Gamelan menggunakan skill pentatonik. Oh. Okey, alright. Dia tak sama macam keyboard lah. Keyboard dia full, ada semua note ada. Tapi untuk gamelan, hanya ada 1, 2, 3, 5, 6. Okey, bergantung kepada nada apa bagi instrumen tersebut. Alright, macam mana kita nak notasikan skill pentatonik? C menggunakan note crochet. Jadi yang kat sini diletakkan, anda perlu notasikan skill C, pentatonik C dalam menggunakan note crochet. Okey, yang pertama apa yang anda perlu buat, cikgu bagi langkah-langkahnya yang mudah adalah yang pertama, anda perlu notasikan skill C major yang penuh. Okey, yang satu oktaf. So C to C. Okey. Jadi kalau kita tahu tadi note untuk skill pentatonik terdiri daripada 5 note sahaja. 1 2 3 5 dan 6. Jadi cikgu dah letakkan di bawahnya note 1 2 3 5 6. Okey. 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 dekat atas tu cikgu letakkan do re mi fa sol la ti do. Jadi kita cuma memilih 5 note sahaja iaitu do ataupun 1, re ataupun 2, mi ataupun 3, so 5 dan juga la, do re mi sol la. Jadi yang kita dapat daripada skill tadi ni kita transfer untuk jadikan dia 5 note sahaja. Itu kita panggil sebagai skill pentatonik. Okey, simple je. Kalau macam mana pun anda kena ingat kata kunci ni adalah 1 2 3 5 6 ataupun do re mi sol la. Jadi kita akan minta Amira untuk dengarkan macam mana bunyi skill pentatonik ni. Okey. Dia 5 note sahaja. Okey, silakan, okay, silakan Amira. Amira tunjuk jari Amira main main keyboard ya. Okey. Halikan ke keyboard. Boleh bawa lagi tak ke tak boleh? Tak boleh lah. Takut terlangkup telefon dulu. Okey. Tak apa, silakan. Okey, secara menaik Amira. Silakan. Ah, itu adalah skill pentatonik. Secara menurun pula Amira, cuba. Okey, menaik dan menurun. Okey, itu adalah skill pentatonik. Terima kasih Amira. Jadi tiga skill yang kita dah pelajari iaitu skill yang pertama skill major, yang kedua skill minor harmonic,
Dan yang ketiga, skill pentatonik. Di samping anda tahu macam mana notasikan dia, anda tadi dah dengar perbezaan bunyi bagi setiap skill. Sebab tu cikgu bawa kan kawan-kawan kita untuk mainkan. Cuba berkongsi pada kawan-kawan bagaimana bunyi bagi setiap skill. Okey, kita dah habis untuk bahagian pertama. Cikgu akan berkongsi dengan anda untuk soalan-soalan contoh yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, Afiq. Baik, cikgu. Silakan. Okey, yang pertama. Simple soalan yang aras rendah. Okey, sangat simple. Okey, soalannya adalah namakan skill di bawah. Okey. Cikgu bagi tip tapi cikgu nak diorang jawab. Okey. Tipnya adalah bila kamu dapat skill ni, apa yang pertama kamu boleh buat adalah kamu kena pasti note pertama, sebab note pertama adalah bermulanya mengikut nada tersebut. Jadi anda kena lihat apakah note pertama, apakah note terakhir. Okey, yang kedua anda kena pasti tanda nada. Adakah apa-apa tanda nada atau tanda kromat yang terletak pada skill ini? Jadi ada jawapan tak? Siapa-siapa boleh jawab? Tengok. Cikgu bagi 2 saat, 5 saat. 2 saat cepat sangat. Satu, dua. Okey, 5 saat. Alimi. Okay. Siapa boleh jawab? Alimi nak cuba. Skill apa tu Alimi? Tu skill C major. Okey, skill C major. Okey, skill C major betul. Betul. Macam fikir lagi tu. Okey, ini adalah skill C major. Dia saja je tu. Okey, skill C major. Ini adalah skill C major. Kalau anda lihat, note pertama dia C, note terakhir pun C dan tidak ada sebarang tanda nada. Jadi, ia adalah skill C major. Okey, soalan yang kedua kita bagi. Okey, sama juga tip yang sama. Kena pasti note pertama dan tengok sama ada tak tanda nada ataupun apa-apa tanda kromat. Okey. Cuba kita tengok siapa boleh jawab. Okey. Rasa dah boleh jawab ni. Afiq pun boleh jawab ni. Boleh. Okey, Mas. Okey, Mas. Silakan, Mas. Itu adalah skill pentatonic C. Okey, kenapa skill pentatonic, Mas? Sebab dia ada 5 note je. Lepas tu dia tak ada apa-apa tanda kromat. Okey, betul. Dan dia bermula dan dengan 1 2 3 5 6 sahaja. So ini adalah skill pentatonic. Terima kasih, Mas. Okey, seterusnya skill pentatonic C. So biasanya kalau soalan macam ni adalah satu markah. So sayang bila kamu tak dapat jawab sebab soalan-soalan yang mudah ini patutnya kamu dah boleh jawab dengan betul. Alright, seterusnya kita cuba. Soalannya adalah isikan tanda kromat pada skill berikut. Okay. Skillnya adalah B flat major dengan tanda nada. Itu kata kunci dia. Dengan tanda nada. Jadi tanda nada perlu berada di sebelah clef. Okey, yang di rumah pun boleh cuba jawab. Okey, nanti kita cikgu boleh check jawapan dengan cikgu. Okey, B flat major dengan tanda nada. Yang kedua, kaitkan semitone. Sini kat sini ada dua markah. Jadi markah yang pertama adalah meletakkan tanda nada dengan betul dan yang kedua adalah meletakkan tanda kaitan dengan betul. Okey, jadi sekarang ni B flat major dengan tanda nada. B flat major. Apakah tanda nadanya adalah B flat E flat. Okey. Jadi kita letakkan B flat E flat di sebelah clef. Itu anda dapat satu markah. Tapi kena pastikan tanda nada yang anda letak tu pada kedudukan yang betul sebab kadang-kadang ada calon yang tersilap meletakkan kedudukan bagi tanda nada. Tu dah kehilangan markah. Jadi markah. Sangat sayang. Okey. So yang seterusnya adalah kena letakkan semitone. Iaitu untuk meja adalah 3-4, okey. Dan juga 7-8. Allah. Okey. So kita pada bawah 1 2 3 4 5 6 7 8. So anda dapat satu lagi markah. So dua markah full. Anda boleh dapat. Okey? Boleh? Yang kat studio okey? Okey. Okey. Alright. Kita pergi soalan seterusnya. Sama juga isikan tanda kromat pada skill berikut. Cuma skill yang berbeza iaitu E minor harmonic tanpa tanda nada. Jadi E minor harmonic cikgu dah tanya, apakah tanda nada bagi E minor? Amira? Dia kena test juga ni. F sharp. Yes, F sharp. Okey, jadi tapi dia nak tanpa tanda nada. Okey, dia nak tanpa tanda nada. Bila tanpa tanda nada perlu letak di sebelah note. Nampak ni? Sebelah kiri. Letakkan sebelah note di sebelah kiri. Betul Fik. Tak boleh letak sebelah kanan salah. Okey. Dan kemudian perlu letakkan note yang ketujuh. 1 2 3 4 5 6 7. Sebelum ni note ni adalah note D. Apabila dinaikkan satu semitone, dia bergerak ke D sharp. Kalau ikut pada keyboard, D naik satu semitone. Pergerakan satu langkah sahaja menjadi D sharp. Dan kita letakkan sharp pada
note tersebut dan seterusnya kita kena letakkan apa lagi satu? Tanda kaitan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey? So, jangan lupa itu kata kunci dia untuk semitone. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Notasikan scale F major. Yang ini lain sikit, dia nak menaik dan menurun dengan tanda nada menggunakan note minim. Kat sini banyak eh. Dia nak F major, menaik dan menurun dengan tanda nada menggunakan note minim. Dan ini adalah 3 markah. Jadi, tadi yang cikgu cakap, tadi cikgu tanya awal-awal, kalau menaik menurun berapa bilangan note-nya kan? Cikgu tanya. So, tadi Amira jawab 15. Jadi kita tengok kenapa jadi 15. Okey. Yang pertama kita tengok tanda nada dulu. Dengan tanda nada, jadi tanda nada perlu berada di sebelah clef. Cikgu letakkan di sebelah clef. Kemudian kita notasikan menaik dan menurun. Okey, kalau kita tengok kat sini, cuma ada satu untuk note satu untuk selepas satu oktaf. Sekali sahaja, tidak perlu letak dua kali notasinya. Okey. Terus kita turunkan sehingga note F. Bermula note F sing F G A B C D E F. Terus turun balik, tak payah ulang sekali lagi note F ni. Terus turun E D C B A G F. Okey? Boleh. Dan seterusnya dia nak menggunakan note minim. Okey, yang ini cikgu just nak buat penambahan sikit. Hati-hati dengan kedudukan stem. Okey, stem ni kita tahu apabila berada di tengah-tengah balok iaitu garisan yang ketiga, anda boleh letakkan sama ada stem ke bawah atau ke atas. Tapi apabila lebih daripada garisan tengah, semua kena ke bawah. Kalau anda lihat kat sini, bermula daripada garisan tengah, semua adalah ke bawah. Ke bawah. Ya, okey. So itu kena hati-hati kepada calon-calon, jangan kehilangan markah pada yang mudah-mudah lah. Okey, harap dapat bagi penekanan di situ. Alright. Kita pergi kepada laju sangat ke? Tak kan? Okey kan? Okey. Notasikan scale G minor harmonic menaik tanpa tanda nada dan juga perlu kaitkan semitone. Okey, G minor apa tanda nada dia? Cikgu tanya majing. G minor majing. G minor. B flat. B flat E flat. Yes, B flat E flat. Jadi kalau misalnya okey, dia nak G harmonic menaik tanpa tanda nada, kaitkan semitone. Kita tahu untuk G minor, tanda nada dia adalah B flat E flat. Tapi dalam soalan ni dia perlukan tanpa tanda nada, jadi perlu letakkan di sebelah note. Oleh itu kita notasikan dulu. Okey, notasikan dulu G minor menaik. Okey, G to G lah, G A B C D E F G. Kemudian kita letakkan tanda nada tadi yang dah dapat B flat dan E flat. B flat dan E flat. Kemudian dia nak kaitkan semitone. Apakah dekat mana semitone tu? Kira daripada bawah 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, macam yang kita dah letak. Oh, cikgu tertinggal satu lagi. Untuk harmonic perlu ada note ke-7 dinaikkan satu semitone. Okey. Jadi tadi sebelum tu note tu adalah note F. Jadi note F bergerak satu langkah menjadi F sharp. Jadi kita letakkan F sharp kat situ dan kita letakkan semitone 2 3 5 6 7 8. Okey, boleh? Boleh. Ha, okey. Belajar, belajar di studio boleh? Ha, belajar boleh. Cikgu okay, nak test dulu, nak test dia orang punya tanda nada ni. Baik, sebab sekarang ni kita akan B minor harmonic. B minor apakah tanda nada dia? Majing? Ke majing je asyik kena? Ya, yeah, majing. Apa dia? F sharp, C sharp. Yes, F sharp, C sharp. Okay. Tapi untuk soalan ni dia agak tricky sikit. Okay. Agak tricky sebab kita perlu berdasarkan corak irama. Okay. Soalan ni agak sukar sikit lah. Okay. Berdasarkan corak irama. Dalam soalan ni telah diberikan corak irama. Okay. Dan anda perlu notasikan scale mengikut corak irama. Okey. Jadinya soalan ni adalah B minor harmonic dengan tanda nada. Jadi sekiranya dengan tanda nada di sebelah mana? Di sebelah clef. Okey. So kita break dulu ke macam ni? Oh, boleh. Boleh je cikgu. Cikgu nak rehat ke? Okey, cikgu nak rehat. Baik. Jadi jom tu kalau kita berehat terlebih dahulu. Jadi pelajar-pelajar di rumah jangan ke mana-mana, terus stay bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM
2021. Macam tadi nak break. Didik TV KPM. CAPP adalah pendekatan pemberdayaan norma baru untuk mencegah penularan COVID-19. C adalah cegah COVID-19 dengan mendidik keluarga serta komuniti norma baru kehidupan. A, amalkan tingkah laku baik bagi mengelakkan diri, keluarga dan komuniti dari jangkitan COVID-19. B, patuhi SOP pengoperasian sektor-sektor utama negara dan lain-lain arahan kerajaan. B, pantau status kesihatan diri dan keluarga. Segera dapatkan rawatan jika bergejala, lakukan saringan suhu badan dan gejala sebelum memasuki tempat kerja, institusi pendidikan, pusat jagaan seperti rumah orang tua dan sebagainya. CAPP bertujuan melindungi daerah hijau kekal bebas dari jangkitan COVID-19 dan menukarkan daerah kuning kepada hijau dalam tempoh 14 hari. Putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kita teguh, kita menang. Didik TV KPM. Hai, saya Madam Wong. Di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2021, terutamanya calon SPM SMK Desa Betaling. Anda boleh. All the best to you. Thank you. Itu dia, kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Seronok sebenarnya kita belajar subjek pendidikan muzik kan. Memang dapat release tension kita semua. Baiklah, jadi tanpa masa, mari kita bersama lagi dengan Cikgu Abid untuk teruskan sesi pembelajaran kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Afiq. Okey, kita sambung soalan tadi. Iaitu berdasarkan corak irama. Yang diperlukan adalah B minor harmonic dengan tanda nada. Dan Mejing tadi dah beritahu B minor adalah F sharp, C sharp. Okey, dia nak dengan tanda nada. Dan Cikgu dah letakkan tanda nada F sharp, C sharp dekat situ. Okey, seterusnya apa kita perlu buat? Kita perlu pastikan notasi yang kita ambil daripada corak irama tu adalah tepat. Kalau kesilapan dekat situ pun akan hilang markah. Okey. Jadinya kita notasikan scale B minor tetapi mengikut corak irama yang diberikan. Oh. Okey, cuma trik kat sini, kalau kamu nampak ada tanda tie dekat sini. Kita tahu tie adalah memanjangkan. Jadi kat situ triknya, nampak kat sini dia menggunakan note yang sama. Sebab kita tahu kalau scale biasa 8 note. Yeah. Tapi kalau tengok kat corak irama ni jadi 9 note. Jadi macam takut calon confused. Sebenarnya kenapa 9 note, selalu 8 note. Jadi triknya adalah ada tanda tie dekat situ. Okey? Boleh faham ke? Boleh. Yeah. Alright. So kita letak macam biasa daripada B ke B, B C D E F. F ni ada tie, jadi kita letak note yang sama, G A B. Okey? Dan soalan minta harmonic. Jadi harmonic perlu letakkan, kamu perlu meletak apa, satu semiton pada note yang ketujuh, menaikkan satu semiton pada note ketujuh. Note ketujuh adalah 1 2 3 4 5 6 7 adalah C. Apabila C naik satu semiton dia jadi C sharp. Jadi kamu kena letakkan sharp dekat situ. Okey, boleh? Boleh. Ha, sebab soalan ni memang quite tricky sikit, tapi cikgu rasa okey kalau kamu betul-betul faham konsep skill tu memang tak ada masalah. Yeah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Ha, soalan ni adalah berdasarkan papan keyboard. Ha, okey. Jadi soalan berdasarkan gambar rajah keyboard di bawah. Yang pertama, perlu namakan skill pada gambar rajah di atas. Okey. Macam mana kita nak namakan? Okey, cikgu bagi kawan-kawan kita 30 saat. Cuba analyse, okey, tengok satu-satu apakah scale, namakan scale pada gambar rajah di atas. Siapa boleh jawab? Tengok jap dalam 5 ke 10 saat. Okay. Beritahu cikgu apakah scale ini. Okey. Main pada keyboard. Antasya boleh. Ha. Kalau Antasya tak boleh, kita pass. Ah, ha, Antasya boleh ke? Antasya boleh. Boleh jawab? Boleh.
Okey, silakan. Okey, apa Natasha? D major. D, okey, sebab apa D major Natasha? Sebab tanda nada dia F sharp C sharp. Tanda nada F sharp C sharp. Okey, selain daripada tu, mula-mula kamu tengok apa? Note pertama dia. Yes, note pertama. Kamu tengok note pertama adalah note D. Nampak ni? Mm-hmm. Ni note D. Okey, ending pun note D. Berakhir dengan note D. So dia dah tahu sama ada D major atau D minor. Ya. Yeah. Okey, tapi kamu tengok ada black keys yang ditekan, iaitu F sharp dan C sharp. Sebab tu cikgu cakap, kalau kamu dah hafal tanda nada tu, automatically kamu tengok, kamu dah boleh tahu dah, oh ni D major. Sebab dalam D major, tanda nada dia adalah F sharp dan C sharp. Okey? F sharp dan C sharp. Kalau D minor adalah B flat. B flat tidak ditekan kat situ. Ya. Yeah. Okey? So kita tahu dia jawapannya adalah D major. Okey, betul Antasha, satu markah. Soalan ni just kamu kena kenal pasti saja. Jadi namakan dia jadi satu markah saja. Okey, boleh? Boleh. Okey. Ni adalah soalan sambungan daripada keyboard tadi. Okey. Jadi yang kedua dah kita kenal pasti apakah skill tersebut. Soalan minta untuk kita notasikan pula. Okey. Notasikan apakah skill yang terdapat dalam mengikut keyboard yang telah diberikan. Okey, tadi kamu dapat D major. Soalan minta scale D major tanpa tanda nada dan kamu kena kaitkan semitone. Okey, yang pertama kena buat apa? Cantik cikgu bagi tadi. Kita tahu tanda nada bagi D major adalah F sharp dan C sharp. Okey, tapi dia nak tanpa tanda nada. Kalau tanpa tanda nada, letak di mana tanda kromat tu? Tanda nada tu di mana? Hazman? Sebelah clef. Ha. Buka mic tu. Ha, buka mic, buka mic. Yeah. Ha, di mana tu? Letak di mana? Di sebelah clef ke di sebelah note? Di sebelah clef. Tanpa tanda nada. Di sebelah note. Ah, di sebelah note. Okey, kena memang kena ingat eh. Kalau tanpa tanda nada sebelah note. Yeah. Sebelah kiri ke kanan Hazman? Kiri ke kanan note? Saja je kita. Ah, okey. Sebelah kiri note. Takut terconfuse kan. Kita ingat lagi sekali. Ah. Tanpa tanda nada, okey, letakkan tanda nada di sebelah note sebelah kiri. Jangan letak sebelah kanan, anda akan hilang markah. Okey. Sebentar kita notasikan dulu. D, E, F, G, A, B, C, D, iaitu satu oktaf, 8 note. Kita dah siap notasikan. Kemudian kita kena letakkan tanda nada tadi, F sharp dan C sharp. Dekat mana F sharp? F, letakkan sharp. Dan juga C, letakkan sharp. Okey, kemudian kena buat apa, Mas Dian? Kena buat apa lepas tu? Ha, kena buat apa? Kaitkan. Kaitkan semitone. Okey. Pada note yang keberapa? D major 3, 4, 7, 8. Ya, 3, 4, 7, 8. Jadi kira daripada bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So ada 3 markah. 1 markah untuk notasi yang betul. So D to D. Yang kedua, markah untuk tanpa tanda nada. Anda meletakkan C, F sharp dan C sharp pada note yang betul. Dan yang ketiga, semitone untuk 3, 4 dan 7, 8. 3 markah untuk soalan ni. Oh, banyak markah dia, cikgu. Banyak markah. Okey. So, kita dah habis soalan. Ya, okay. Itu dia. Terima kasih cikgu di atas segala ilmu bagi topik kita hari ini, iaitu skill tingkatan 4. Jadi, cikgu, ada apa-apa tak pesanan sebelum kita mengakhiri program cikgu kita? Cikgu nak buat rumusan untuk hari ini. Ya. Untuk rumusan kepada calon-calon. Rumusan cikgu untuk hari ini, yang pertama adalah untuk topik skill ini. Yang pertama, anda perlu tahu tanda nada sehingga 2 sharp 2 flat bagi tingkatan 4. Okey? Kena hafal, senang je. Tak banyak, 2 sharp 2 flat. Dan juga kamu perlu tahu kata kunci apabila dikatakan dengan tanda nada ataupun tanpa tanda nada. Okey? So kena faham kata kunci tersebut. Yang seterusnya, 3 skill yang kita belajar adalah skill major, skill minor harmonic dan juga skala pentatonik. Dan yang kedua adalah tanda nada yang cikgu dah beritahu tadi. Perlu tahu tanda nada untuk memastikan jawapan kita buat yang kita beritahu itu adalah tepat. Okey, tanpa tanda nada ataupun dengan tanda nada. Yang seterusnya adalah notasi. Sebab untuk setiap skill, skill major dan minor kita tahu notasinya adalah 8 note untuk
menaik 8 not, menurun 8 not, menaik menurun jadi 15 not. Okey. Tapi untuk scale pentatonik adalah 5 not sahaja. Jadi anda kena tahu notasi bagi setiap scale. Dan seterusnya, yang terakhir sekali adalah tentang semitone, Afiq. Yeah. Okey, sangat penting sebab biasanya soalan tentang scale ni memang dia akan suruh sama ada kaitkan semitone, memang ada. Jadi ini semitone kena ingat bagi major note yang jarak semitone adalah pada note ketiga, keempat, tujuh dan lapan. Manakala untuk minor harmonic, jarak semitone berada pada note kedua, ketiga, kelima, keenam, tujuh dan lapan. Dan juga jangan lupa, satu lagi untuk minor harmonic, perlu menaikkan satu semitone bagi note yang ke tujuh. Jadi ini adalah rumusan cikgu pada hari ini. Yep. Okay, harap cikgu harapkan semua calon dapat menguasai bagi tajuk skill ini. Boleh. Dan all the best untuk semua. Yep. Jangan risau, tajuk ini, topik ini taklah begitu sukar. Kalau betul-betul anda memahami tentang apa yang cikgu telah berikan tips tadi. Ya, baik. Terima kasih cikgu Abid. Ah, tu tadi saya nampak Alimi dia angkat tangan. Oh, ada tangan. Soalan ke Alimi? Silakan Alimi. Ya, ya. Okey. Hello. Ya. Contohnya kalau dekat scale harmonik dekat note ketujuh tu ada sharp. So, macam mana kalau kita nak biarkan ke ataupun kita jadi neutral kan dia? Okey, cikgu faham. Maksud Alimi tu, okey, cikgu senang letakkan contohnya dalam note ketujuh tu dah siap-siap ada flat, tanda nada dia. Contoh cikgu ambil C minor. C minor, B flat, E flat, A flat. C, D, E, F, G, A, B. Jadi B tu dah siap flat. Maksud Alimi tu, kalau dah ada flat tu kita nak buat macam mana? Sebab dalam untuk main harmonik perlu menaikkan satu semitone. Jadi kat sini B flat, apabila kita naikkan satu semitone, dia jadi apa? Dia major balik ya cikgu. Dia jadi natural. Jadi natural. Jadi kena letakkan tanda natural kat situ. Bagus soalan Alimi lah. Bagus. Bagus juga. Itu untuk form 5 fit semua dia advance sikit. Dia dah advance dah soalan dia. Baiklah, jadi terima kasih Alimi. Alimi. Suara Alimi sedap lah, Alimi. Cuba try. Dari Sri Pentas Bandar Utama mempersembahkan. Try sekali, tolonglah. Request ni. Try apa tu? Dari Sri Pentas Bandar Utama mempersembahkan. Cuba buat. Suara awak bass lah. Dari... ulang balik. Dari Sri Pentas Bandar Utama mempersembahkan. Okay. Dari Sri Pentas Bandar Utama. Dipersembahkan. Dipersembahkan pun boleh. Baik, terima kasih Alimi. Sporting. Alright, saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Habib di atas penyampaian ilmu bagi subjek pendidikan muzik pada hari ini. Dan terima kasih kepada semua pelajar kita dari SMK Desa Bertaling Kuala Lumpur dan juga pelajar di rumah. Baik, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Dan jangan lupa untuk lambai di kamera. Terima kasih. Jadi Afiq harap semua segala ilmu yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada anda semua untuk skor di SPM anda. Alright, dari saya Afiq Syazwan. Bye. Assalamualaikum.
KPM.